Kenapa darah gurita dan cumi-cumi tidak berwarna merah? Penyebab darah gurita dan cumi-cumi berwarna biru karena terjadi evolusi sederhana, teman-teman. Kalau bingung, mari kita bayangkan seperti evolusi darah merah pada manusia. Dalam darah manusia mempunyai sejumlah zat yang berperan penting seperti zat besi yang terkandung dalam hemoglobin. Selain itu, ada juga protein yang dibawa darah untuk menjadi oksigen ke jaringan tubuh. Zat besi akan mengikat oksigen sehingga terjadi perubahan warna pada darah yang sebelumnya merah. Selain itu, tembaga yang mengikat oksigen dan memicu perubahan warna darah biru pada gurita dan cumi-cumi. Nah, itu tadi beberapa alasan kenapa darah gurita dan cumi-cumi berwarna biru, teman-teman.